Halo sahabat, sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar hari ini? Ya, saya berharap teman-teman tetap semangat ya. Biasa sebelum saya melihat kolom komentar, saya ingin memperlihatkan kepada pioner sejati ya, pioner sejati video ya. Untuk memberikan imun, menambah imun bagi pioner. Ini di Cina ya teman-teman. Mereka begitu yakinnya tentang lihat tentang PyCoin ya. Deskripsinya apa teman-teman? Ada banyak metode pembayaran menggunakan koin Pi di Tiongkok ya. Jadi di Tiongkok sendiri itu sudah banyak ini yang bisa dilakukan, bisa ditukar dengan PyCoin. Ya, ini memberikan angin segar bagi pioner ya kan. Ya, angin segar pasti dong, karena ketika Tiongkok, kita tahu bahwa Tiongkok itu adalah, kalau saya bilang, kiblat ya, bahkan pusat ekonomi sekarang. Nah, jadi ini angin segar bagi pioner game store P ya, game store P ya teman-teman ya. Oke, luar biasa ya, semangat antusias dari pioner sejati. Lalu kemudian, ya seputar barter ya, terus dilakukan oleh para pioner. Ini juga dari Afrika ya. Selamat kepada para pemimpin komunitas di Afrika yang telah bekerja keras memfasilitasi peredaran Pi di benua Afrika seperti yang bisa kita lihat. Misalnya dengan aplikasi ekologi peta Pi. Ya. Ini semakin viral ya. Ini Pi ini kok saya terheran-heran. Dengan ini wilayah-wilayah ya, yang ada di Afrika dengan perkembangan Pi yang begitu cepat dan sepertinya bukan hanya viral tapi lebih daripada viral ya, beberapa negara telah mining dan mensupport GCV ya. Lalu kemudian teman-teman saya akan melihat ke kolom komentar dulu ya, komentar para pioner. Komentar dari rekan-rekan pioner. W bilang ini penipu yang nggak percaya batu taruhan mobil sama ini tentu tanggal tahun open meter. Apa ini nggak ngerti saya ini. Salam petir dari Palu Bang Dema, Bang Ketut, Mbak Nia, nyimak Bang Dema,
Dan Bang Idrus Karawang selalu sabar, yes. Sabar dan berdoa untuk Pioner yang membahagiakan Pioner sedunia, yes. Bang Cireh, Bang Dema sudah ikut challenge belum? Udah lock up Bang. Ibarat katanya untuk mempercepat open mainnet, suruhnya sih lock up 2 minggu Bang penunciannya. Ikut challenge belum? Lock up P belum Bang, dari P browser Bang katanya untuk mempercepat open mainnet Bang, suruhnya sih lock up 2 minggu Bang penunciannya. Oke, terima kasih infonya Bang Jireh. Oke, teman-teman pioner semuanya.